Hai semua, selamat kembali ke channel Faya Azrin. Hari ini saya mau sharing satu tips di dapur yang sangat berguna untuk mak-mak yang super hebat ini. Tips yang saya mau kongsi hari ini ialah cara untuk menjimatkan cecair pencuci pinggan. Semoga tips kali ini bermanfaat dan dapat menjimatkan serta mempercepatkan kerja kita di dapur. Selain dari itu, dengan cara ini cucian akan menjadi lebih bersih dan lebih banyak buih dihasilkan. Jom lihat caranya. Mula-mula, kita sediakan satu bekas garam, sabun pencuci pinggan dan juga air. Langkah pertama, masukkan sedikit sabun pencuci pinggan. Kemudian masukkan garam. Letakkan air secukupnya. Seperti pinggan ini, penuh minyaknya, jadi kita akan cuci pinggan ini. Kawan-kawan lihat ya hasilnya. Banyak sabun dan buih yang telah terhasil. Lagi satu, cepat je semua minyak tu hilang. Setiap kali mencuci pinggan, saya suka buih yang banyak, baru rasa pinggan tu bersih. Jadi, bila nak buih yang banyak, saya akan letakkan lebih banyak cecair pencuci. Jadi, makin keraplah saya memberi pencuci pinggan ini. Tapi, dengan tip perkongsian saya ini, ianya lebih jimat. Kemudian, kita bilas pinggan ini seperti biasa. Bersih dan tiada lagi permukaan berminyak. Tara, bersih dan berkilat kan? Selamat mencuba ya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Bye.